I cannot see beyond the ghost. But baby, 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 now I plant the seed but couldn't sow. So dah lama tak buat video kan. Saya pun tak ingat last vlog saya bila, tapi boleh nampak sana. So saya nak pergi sana. Okey lah tu, ada aktiviti sikit. Jadi sebelum saya nak ucapkan thank you untuk Astro Fiber, sebab video ni dia sponsor khas dari Astro Fiber lah. So dalam tu sekali nak buat vlog, lama tak buat, saya rasa, apa orang panggil tu? Funfair. So Funfair lah saya pergi tahun 1993. Sekarang dah masuk 2022. So saya nak pergi, lama tak pergi. Dah 29 tahun tak pergi. Jadi jom pergi Funfair. Dengan kan? Semua. So dia macam menggambik kenangan lah Los. Kan? Dia menggambik kenangan. Aku last pergi Funfair di 2200 ya. So kita akan pergi. Kapan tu aku main dekat Johor tak salah aku? Kan? Yang kita pergi ramai-ramai tu. Oh, adalah yang naik kapal, lepas tu yang naik kita buat zoom. Di atas tu. Oh, yeah. Oh, time tu. Dudak-dudak seram tu. Ini dajing sini memang pusat zoom. Okay, so saya tak tahu lah, dorang suruh saya main warna purple ni tadi macam tak aku terpelanting pula nanti. Tapi kita tengok dulu apa yang ada kat dalam, jom kita masuk dalam tu lah. Okay, so sementara kita tunggu Ombong beli token. Saya pun tak tahu kenapa penuh sangat sini kan. Jadi kita tengok mana yang kau main nampak lah. Macam ni, benda ni selalu ada dekat dekat Tesco. Saya pun balik bola tu. Balik bola apa? Bola keranjang kan? Bola keranjang. So adalah macam dadan yang punya Paling gelang kena dapat hadiah. So ni orang kata game normal punya, medium punya kat belah sana, extreme belakang lagi. Tadi rumah hantu ke sini? Apa? Rumah hantu eh? Biasa ada rumah hantu. Soalnya ni kena ada rumah hantu wajib. Tapi tadi aku tak nampak kau tu. Kalau rumah hantu kena masuk tu? Aku yang pertama masuk tu. Aku sendiri bukan kamera. Aku sendiri bukan kamera. Apa yang ramai sangat kat sana tu? Kita tengok sekejap belah sana ramai macam. Dia main paku. Dia buat apa tu lah? Aku nampak atas meja tu ada paku. Asal aku dulu paku-paku ni paku kat leher. Macam hantu punya kan. Budak-budak nak. Ni paku meja pun. Kalau masuk jadi apa? Aku dapat hadiah lah. Kalau aku balik sini. Semua orang balik sini. Aku gini. Bali boli. Tentu ada semua kat atas lah. Aku rasa dia memang ni yang basic. Mesti ada kat mana-mana pantai kan. Ni lepas tu belah sana. Dia orang kata tak terlalu susah lah. Semua umur boleh main. Daripada budak kecil sampai lah yang ketua boleh main. Yang tak boleh main yang itu ha. Ini kalau orang lagi macam Daddy Hood, yang jenis seram sejuk, bahaya, tak boleh main. Daddy Hood tak boleh main. Kalau next time kalau korang nak bawa Daddy Hood, jangan bagi dia main. Yang itu pun tak boleh. Yang roda tu pun tak boleh? Tak boleh. Kalau dia naik, seluar tangan. Bahaya. Jangan. Tak, kita gerak tak sekarang? Gerak. Oh, dia balon. Bagi dia benda senang, kalau macam ni kan. Kalau menang dapat bantal. Boleh. Ini boleh. Kalau benda ni asin jangan lah. Bahaya lah. Bau jagung. Sedap tu jagung. Bau jagung kan? Masa macam nak makan pula. Tapi tak boleh. Kena siap kerja tu. Ini terdepan sikit. Okay. Kita lah kat part ni. Bagi saya part ni dia macam level-level normal lah. Kata. Normal, medium. Ni kira medium lah. So kat sini kira medium. Sebelah ni ada kapal. So kapalnya tak apa tinggi sangat. Tapi still boleh fly. Kita boleh fly to the moon. So dia akan berpusing lah. Tapi bagi saya ni okey lah. Sebab dia ada pagar. Cumanya kalau tercabut tu. Kalau tercabut tak tahu jadi apa. Tapi harap-harap tak tercabut lah kan. Sebab rasa saya tahun bila lah. Dia macam sengit-sengit, bengkok-bengkok. Saya jumpa dekat apa media sosial lah kan. Tapi saya rasa ini yang paling seram. Factory. Walaupun dia gitu-gitu je, tapi dia laju wow. Dia main dengan kita punya adrenalin. Tapi aku tengok orang, cuba boleh zoom lah. Cuba kau zoom orang.
pejam mata. Ada yang cuba buka mata. Tapi dalam mata semua tengah takut. Ada yang buat pin lagi. Okay, so lepas saya dah pusi satu tempat ni kan, saya tengok satu je tempat yang paling ekstrim. Saya rasa tempat ni takkan, orang dia pun takkan berani naik sebab terlampau ekstrim ni lah tempat dia. Kalau kamu tengok dengan kelajuan gajah dia, arnab ada, gajah ada, Mickey Mouse, Donald Duck, gajah lagi, naga. So saya percaya ini game yang paling ekstrim. Tengoklah. Gajah terbang kan? Gajah terbang. Tak ada orang dewasa yang main sebab game terlampau ekstrim. Aku puji banyak-banyak semua orang dewasa main. Lagu dia lancar dah. So dekat sini kan, hanya orang yang jiwa-jiwa kental je boleh main. Maknanya bagi saya ni pernah ekstrim lah. Tapi takpelah, nantilah saya main ni. Sebab benda-benda ekstrim sini saya kena cuba. Lagi saya cuba. Kita pusing lagi. Oh ni kereta lah kereta. Memang kereta. Main kereta abung. Main kereta lah. Kau tak main kereta? Aku mau main kan. Tapi semua beratur macam, kau tak ikutkan kau banyak ni. Semua panjang beraturnya los. Marah awak tu, muka masam. Macam mana duk? Aku rasa mungkin lelaki tu minta maaf ni. Kalau perempuan dengan perempuan macam mana? Siapa salah? Persoalannya nak tahu siapa yang betul. Kalau lelaki berlanggar dengan perempuan, perempuan lelaki salah. Kalau perempuan berlanggar dengan perempuan, siapa salah? Duduk di situ punya. Dia akan cakap, kenapa kau lalu sini? Kan? Ini pun best juga ni, dulu masa saya kecil-kecil saya main ni kan. Dengan kawan-kawan saya semua duduk langgar saya. Tak pernah dia pelanting lah. Tapi dia pakai elektrik kan atas ni kan. Elektrik kan. Kenapa tema aku tengok orang tak berjalan lah. Ini pun tak berjalan. Lepas sekejap lah, kita tunggu sampai dia berjalan lah. Dia ambil video kau lho. Ambil video. Tu main kita rakam kita orang, kita rakam dia beli. Tu abang kat sana ya, rakam. Dia rakam apa? So abang dekat sana ya, steady bang. Okay, so saya dah pusing tempat lain semua. Tempat lain memang penuh, nak kena queue memang lama lah. So saya tengok ini macam free je, tak ada orang nak naik. Okay, saya boleh naik kot. Tapi mesti rasa je, tapi tak apalah kita naik lah tu. Aku dah tengok lah, aku dah pusing yang topik. Aku dah pusing sana-sana, aku tengok lah yang itu. Kapal terbang apa semua, aku pusing kena pusing. Jadi aku rasa ni lah yang paling ekstrim. Ini aku nak beratur, nak main dalam ni. Sanggup beratur eh? Sanggup beratur. Ini paling ekstrim kan. Kalau korang tak cuba benda ni, korang silap lah. Jadi korang tengok, saya dah masuk alam, permainan dia ekstrim semua. Kalau salah, silap, habis. High risk, high reward. Okay guys, so saya dah sampai. Ini adalah tempat paling ekstrim dan tak ramai orang berani naik. Sebab dia laju. Kuda ni kuda, orang kata kuda. Orang selalu kata mesin kuda dah tak. Ni bukan mesin kuda, ni dari kuda yang sebenarnya. So saya tengah tunggu lah bila nak start ni. Okay, cameraman boleh. Ambil tempat. Kalau siapa boleh relax duduk atas ni, sila, ini paling ekstrimnya. Kena relax je. Jangan panik. Kalau panik, nanti korang gabra. Jatuh, tergolek, bahaya. Jadi, better kau duduk, pegang tiang kuat-kuat. Saya pun tak tahu berapa lama dia pusing ni. Jangan lama-lama juga. So, terima kasih untuk Astro Fiber. Video ni dibawa khas oleh Astro Fiber sebab diorang yang sponsor apa semua. So, thank you Astro Fiber. So, mungkin akan datang kita akan buat next vlog. So saya dah pusing semua tempat. Lepas saya buat tengok semua tempat semua, inilah tempat paling ekstrim. So saya nak cuba terus.
Oi. Berpeluh ah, berpeluh. Extreme. Sebelah ni. Biasa-biasa je. Biasa eh? Ini, sini. Ada apa? Ha, tak. Ni turun bawah. Biasa. Biasa je. Ini baru keras. Baru fighter. Dan sebenar. Okay, so kita kerja sempat dah main dah mana yang paling asyik ke apa. So, kalau korang ada rasa pengalaman korang boleh kongsi ya. Pengalaman korang main dekat market di forum kita ada banyak. So, saya rasa sampai sini je. Kita jumpa di video akan datang. Thank you semua. Jangan lupa untuk like dengan subscribe. So, jumpa next video. Bye-bye guys. Keep on fighting till I walk through the door. I'll say pull my head up out. Okay, your mama said daddy come back someday. Little pull my head up out. Heart's gone through the most, the most. Little pull my head up out.